Dari peristiwa yang sebelumnya sampai akhirnya Robi ini yang kedua kalinya terjadi kembali. Sebenarnya ini menurut kita bisa dibilang masalah pribadinya juga. Walaupun impact-nya yang terkena adalah Gisha. Kita sampai sekarang masih mensupport Robi, masih melihat perkembangannya Robi, bagaimana proses hukumnya dan segala macamnya. Kalau untuk dikatakan mengeluarkan Robi, sampai detik ini kita tidak ada rencana untuk mengeluarkan Robi. Justru kita masih mensupport Robi sampai sekarang dan manajemen. Nah, mungkin teman-teman wartawan ada pertanyaan bahwa selama ini teman-teman Geisha tahu nggak sih bahwa Robi ternyata masih kadang mengalami ketergantungan ya. Kepada itu tahu nggak teman-teman? Iya, itu juga seperti yang Bobo bilang pertama tadi. Ini sebenarnya menyangkut pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita di saat bukan jamnya kerja, kadang memang kita tidak tahu menahu sama sekali kegiatan apa saja yang kita masing-masing lakukan gitu. Jadi kita berempat memang sama sekali nggak pernah mengetahui kalau Robi memang sangat ketergantungan sama benda ini gitu. Dan sendiri kita belum tahu ya apa ya, karena kan belum dibawa ke jujur kita sendiri nggak tahu persis bagaimana kejadiannya, karena tiba-tiba waktu itu kan kita first flight, jadi udah ngelihat Robi udah nggak ada aja, itu doang yang kita tahu gitu. Nah, sekarang coba saya ke Nat kali ya. Ini ke depan kan Geisha jadwalnya panjang sekali nih. Seperti kita ketahui, sedang mempromosikan album satu dengan Mas Iwan, dengan Noah, dengan Nidhi, dengan Demasif ya. Dan juga kalau tidak salah, sedang mempersiapkan sebuah single untuk sebuah film berjudul Single juga. Ya. Seperti apa Nat? Apakah akan terus? Apakah terhenti dulu? Atau seperti apa? Dengan kejadian seperti ini, Geisha dan proyek-proyek yang sudah dijalankan sekarang tetap berjalan dengan seperti biasa. Manggung kita masih jalan seperti biasa. Soundtrack film tetap jalan dan proyek jalan, album juga jalan. Jadi nggak ada kejadian problem seperti ini, nggak ada terganggu sama sekali. Tetap jalan ya guys, saya tetap jalan.